Kecanduan narkoba dapat disebut sebagai salah satu kendala utama sosial dan ekonomi masyarakat, di mana suatu negara akan menghabiskan anggaran besar untuk menangani penyakit sosial yang disertai dengan kerusakan fisik dan mental yang disebabkan oleh kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba dapat menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan kemunduran sebuah masyarakat di berbagai bidang, dan daya rusaknya membuka peluang hancurnya sebuah nilai budaya serta moral, termasuk meluasnya kejahatan. Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang diperingati setiap tanggal 26 Juni merupakan bentuk prihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia. Dengan semangat hidup 100% kita hidup secara sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba.